ini Kamis tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan audiensi dengan dua kementerian. Yang pertama ke Kementerian Kesehatan berkaitan dengan usulan pembangunan rumah sakit kelas D di Kabupaten Tebol yang direncanakan kita akan tempatkan di Desa Wirotomagung, Kecamatan Rimbobujang. Nah, kita menyampaikan paparan sesuai dengan proposal yang sudah kita sampaikan. Alhamdulillah ini sudah diterima oleh Direktur Layanan Kesehatan yang mewakili Menteri Kesehatan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita juga melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini terkait dengan usulan kegiatan penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Tebo. Nah, ini kita nyampaikan beberapa usulan untuk penanganan bencana itu sendiri, kemudian pemulihan bencana, kemudian nanti rencana rekon. Beberapa kegiatan itu kita sampaikan dan kita diterima oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemarin dan sudah dibicarakan. Nah, ini diminta agar Kepala BPPD Kabupaten Tebo dan Dinas PU Kabupaten Tebo berbicara secara teknis dengan Direktur yang membidangi. Insya Allah ini juga akan diberikan bantuan kepada kita untuk penanganan dan pemulihan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.